Seperti inilah video amatir warga yang merekam dua pemuda pengendara sepeda motor tergeletak di sisi perlintasan rel kereta api tanpa palang pintu di Jalan Abu Bawah Sasana, Kelurahan Subang Jaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, pada Minggu sore 25 Agustus 2024. Kedua korban nampak terpental disambar kereta api saat melintas rel kereta api tanpa palang pintu, sementara sepeda motor yang digunakan jenis matic ringsek. Ketua Rukun Tetangga atau RT setempat, Andi Galang, mengatakan, menurut saksi di lokasi kejadian, kedua korban saat hendak melintasi pintu perlintasan kereta api sempat diteriaki warga, lantaran jarak laju kereta sangat dekat. Namun korban tetap melintas. Nahas, bagi kedua korban berikut sepeda motornya disambar kereta hingga terpental sejauh 15 meter. Ya, udah lewat motornya. Ini kan kereta buntut motor itu kena, jadi yang kena itu buntut motornya, bukan orangnya gitu. Jadi buntut motor penumpang yang di belakang itu terpental kurang lebih 15 meter, yang membawanya kurang lebih 5 meter itu terpentalnya. Dari Kota Sukabumi, Iqbal Bakar melaporkan.